tak adalah apa-apa hutang yang perlu dibayar. Itu yang dimaksudkan dia tidak lazim. Macam Oyasiyo gomanu tamani fil muddati al-qiyari fil asr. Oyasiyo gomanu tamani fil muddati al-qiyari fil asr. Fi muddatil khiyar. Ini dipanggil ayilun ila luzum. Yang tadi lazim ataupun ayilun ila luzum. Saman pada muddatil khiyar mungkin akan ada syubhat memahaminya bahawasanya dia belum lazim kerana belum lagi dikonfirmkan masih dalam tempoh khiyar. Tapi sebenarnya akad telah berlaku dan tempoh khiyar itu dipanggil hutang itu menuju ayilun akan menjadi ke arah lazim. Ayilun ila luzum. Kemudian وَضَمَانُ الْجُعْلِ بِهِ وَضَمَانُ الْجُعْلِ فِي جَعَلَتِي كَرَهْنِ بِهِ وَضَمَانُ الْجُعْلِ جُعْلُ جُعْلُ الْكِتَابِ جُعْلُ الْجِعَالَةِ. Di sana dalam bab rahan disebutkan ju'ul dia tak boleh sebelum amal, sebelum selesai amal. Kalau selepas selesai amal boleh buat rahan, maka dhaman pun samalah. Sebelum mula amal ataupun sebelum selesai amal tak boleh, sebab belum ada lagi hutang yang sabit. Selepas selesai amal boleh. Apa tafsir di sana, itulah tafsir di sini. Baca. Waqamuhu ma'luman fil jadid. Waqamuhu waqamuhu daini ma'luman. Hutang itu hendaklah diketahui berapa kadarnya. Diketahui oleh siapa? Diketahui oleh dhamin, supaya dia memahami risiko. Sebelum ini dhamin perlu mengenali, mengetahui madmun anhu, madmun lahu. Dia perlu mengenali dia jamin hutang siapa, supaya apa? Supaya dia memahami risiko yang dia perlu tanggung. Kerana madmun lahu ni orang yang kita jamin hutang dia. Dia berbeza dari segi menuntut hutang itu. Berbeza dari segi secara keras ataupun secara tidak keras. Justru dia perlu mengenali dia sedang menjamin hutang siapa. Dia akan menjamin hutang siapa. Yang kedua, dia juga perlu mengetahui berapa kadar hutang yang dia jamin. Jangan dia jamin je rupanya banyak, berjuta. Maka mudaratnya akan kembali kepada dia. Selanjutnya fil jadid wa ibraru min al majhuli badrun fil jadid. Baca syarah fil jadid. Kaumu ay majhuli ma'luman fil jadid fala yashmu dhaman al majhuli. Tak boleh. Tak boleh dhaman benda yang kita tak tahu berapa banyak. Tak boleh. Seterusnya wasahahu qadimu bisyarti an tatadda ihata bihi. Bagaimana ma laka ala fulanin wa huwa la ya'rifu. Li anna ma'rifatahu mutasayyiratun. Mutayassiratun. Bi khilafi baman tu syai'an mimma laka alih fala yasihi qat'an. Wajibaru minal majhuli. Itu pendapat qadim. Jadi pendapat qadim kata apa tadi? Dia boleh, dia boleh dengan syarat apa tadi? La ilaha illallah.
kadamantu malaka ala fulanin. Satu lagi, dhamantu syai'an mimma laka alaihi. Lain tu ibarat tu. Aku jamin apa sahaja yang kamu, aku jamin apa sahaja hutang yang si fulan telah berhutang dengannya kepada kamu. Maka itu yang dimaksudkan ihatah, semua hutang. Tapi yang kedua tu ibaratnya, aku jamin sesuatu daripada hutang. Sesuatu itu dia jadi terlalu majhul. Sesuatu tu berapa peratus? 1%, 50%. Tapi kalau malaka maksudnya semua hutang, tak kisahlah. Semua. Apa yang ada, itulah. Jadi dia beza. Yang kedua itu dia punya jahalahnya lebih ketara berbanding yang pertama. Ini di sisi qadim. Adapun jadid, bas, tak sah. Seterusnya, ibra. Ibra ini salah satu daripada istilah dalam muamalat, iaitu dipanggil apa? Dipanggil menggugurkan ataupun melepaskan penghutang daripada hutangnya. Pemihutang melepaskan penghutang daripada hutangnya. Melepaskan, iaitu dalam bahasa yang kita selalu guna, halalkan. Sama ada dia halalkan keseluruhan ataupun dia halalkan separuh. Syarat ibra' ini adalah apa? Adalah penghutang atau pemihutang mengetahui berapa banyak hutang yang dia telah ibra'kan. Faham? Syekh Haidar dia selalu bagi contoh berlaku kematian. Jadi datanglah kita ni kepada warisnya. Kemudian kita kata, saya halalkanlah hutang ayah kamu. Tapi dia tak ingat tu ayah dia tu hutang berapa. Sebab dia ni banyak orang berhutang dengan dia. Bila dia balik, dia cek dalam buku. Rupanya banyak. Tak jadi. Dia tak jadi nak ibrak. Dia nak tarik balik. Ibrak ni tak boleh tarik balik. Kalau seseorang dia dah halalkan dengan lafaz, dia tak boleh tarik balik. Sebab bila dia kata, kamu tak payah bayar atau saya halalkan, maknanya orang itu sudah tidak ada hutang. Kalau dia tarik balik, dia minta hutang, dia dah mengambil harta orang lain dengan zalim. Sebab orang itu sebenarnya dah tak ada hutang kan dia. Ibrak tak boleh tarik balik. Kalaulah ibrak itu sah, itu dia. Kalau ibrak itu sah, kalau ibrak itu tidak sah, maka belum berlaku ibrak. Contohnya dia halalkan tapi dengan hati je. Kesian tengok orang tu, dia dalam hati dia disebut senyap-senyap, tak payah-payahlah, tak nak ambil lah. Tak jadi ibrak. Ataupun ibrak dibuat tapi majhul, macam kes tadi. Maka dia datang semula, dia kata, saya nak menuntut hutang. Kewaris kata, tadi kamu halalkan. Maka dia dakwa, semasa saya ibrak tadi, saya tidak mengetahui jumlah hutang ayah kamu. Sekarang saya dah tahu, maka saya rasa saya tamaklah untuk tuntut. Bolehlah. Sebab apa? Ibrak tadi tak sah. Syarat ibrak adalah apa? Wa ibra'ul wala yasir, apa tadi? Majhul batilun illadhi illa min ibilil wa ibra'ul. Wa ibra'ul, baca sekali lagi. Wal ibra'u minal majhuli batilun. Batil, tak sah. Wal ibra'u minal majhuli batilun, tak sah. Duduk. Maksudnya fil jadidi. Illa min ibilil jadidi. Faisihu bamanuha fil asabi. Illa min ibili diyati. Kemudian
ويصيح ضمانها. ضمانها maksudnya apa? Daman iblis dia. Jadi iblis dia ni unta yang perlu dibayar diat. Dia majhul, tak tahu unta tu macam mana, apa dia, faham tak? Tetapi dia ibrak, maka sah. Dia adalah surah mustasna yang sepatutnya al-ibrak minal majhul ni tidak sah, tetapi dalam surah iblis dia sah. Maksudnya jani itu perlu membayar kepada waris iblis dia, maka waris dia telah maafkan bahagian dia. Dia kata saya tak nak ambil, saya halalkan. Maka bahagian dia telah berkurangan daripada tanggungan majani, jani. Dan iblis dia ni boleh dhaman tak? Boleh. Maksudnya satu orang perlu membayar diat kepada keluarga waris misalnya, dan ada orang lain pula jadi penjamin untuk dia. Dia menjamin bahawasanya si fulan ini akan membayar hutang tersebut. Boleh. Kemudian kalau qala bamintu mimma laka ala zaidin min dirhamin ila asratin. Asharatin. Ila asharatin. Fal asrafu. Sihatuhu wa anahu yakunu dhaminan di asharatin. Rutu al asrahu di tis'atin. Allahu a'lam. Boleh tak dia dia jamin, dia guna perkataan macam ni? Saya jamin hutang kamu yang kamu kena bayar pada Zaid, hutang daripada 1 dirham kepada 10 dirham. Maksudnya dalam penggunaan kita kata dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 tu kira saya tanggung. Faham? 1 sampai 10. Maksudnya dia tidak fixkan satu nombor, dia sebut 1 sampai 10. Maka boleh ataupun tidak. Pendapat yang muktamad kata boleh. Pendapat yang kedua kata tak boleh sebab majhul, dia tak fix. 7 ke 8 ke. Dia sebut daripada nombor 1 sampai nombor 10. Pendapat yang muktamad kata sah. Kemudian dan dia dikira telah menjamin orang itu 10. Qultu al-asahu li tis'atin, 9. 9. Seterusnya. Jadi dhamma ni ringkas je. Dhamma ni ringkas. Antara masalah baru yang dikaitkan dengan dhamma ni, yang lain semua mudah je. Masalah tu, masalah meminta upah daripada dhaman. Dia bila pinjaman ni, kalau kita tengok dalam peringkat perbankan, yang menjadi penjamin ni, satu yang biasa kita dengar, orang kan, orang perseorangan, dia jadi penjamin kepada hutang yang dibuat. Dia ada satu lagi, bank yang menjadi penjamin. Bank yang menjadi penjamin. Jadi kalau bank jadi penjamin ni, maka dia akan minta bayaran. Faham? Dia jadi penjamin kepada hutang kita. Jadi ini masalah baru yang dibincangkan. Kalau asalnya dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh mengambil upah daripada daripada dhaman. Khususnya sekali lagi faslun dhaman merujuk kepada jaminan hutang, kafalah merujuk kepada
jaminan badan, dia panggil kafil. Kafil. Kalau di Arab Saudi, dia ada istilah kafil. Kafil ni merujuk kepada bila ada kita, kita nak bekerja di sana, maka kita perlukan kafil daripada penduduk tempatan. Faham? Penduduk tempatan dia jadi penjamin kepada individu yang ingin memohon visa. So, kerajaan Saudi menetapkan sistem kafil. Tapi kafil yang dimasukkan bukan yang dalam kitab ni lah. Jadi orang ni bawah tanggungjawab dia. Kalau apa-apa, kerajaan akan cari dia. Faham? Jadi bersedia ke menjadi kafil. Dan kafil ni akan ambil duit. Dia dapat duit daripada dia menjadi kafil kepada orang. Jadi ada banyak, bukan banyak lah, ada orang di Saudi, dia punya hidup dia memakan bayaran kafil. Dia ambil contohnya kafil 100 orang. Satu orang berapa bayarkan dia? Jadi dia mungkin bayar bulanan ataupun tahunan, tak pasti. Jadi dia hidup dengan makan bayaran kafil. Sepatutnya tak ada juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tak boleh ambil bayaran daripada kafalah. Baca. Fal al-madhabu boleh. Jadi kafalatil badan ni macam mana boleh berlaku ni? Dalam kes yang macam mana? Fa'in kafala badana man alaihi ma'lum lam yustaratil hadmu bikabrihi. Dia tak sama dengan dhaman. Kalau dhaman, perlu tahu berapa banyak orang ni berhutang yang saya nak apa? Saya nak jamin dia, badan dia. Dia maksud jamin badan ni bila waktu tertentu yang akan dikenakan hukuman ke, dipanggil mahkamah ke, kita ni bertanggungjawab pastikan dia datang. Kita masuk kerja kafil ni. Baca. Ustaratu kaunuhu mimma yasihu dhamanuhu. Kaunuhu ay kaunul mal. Tetapi disyaratkan mal itu, mal yang alaihi adalah mal yang mana boleh dibuat dhaman. Apa syarat dia? Itulah syarat dia. Contohnya nujum kitabah tak boleh dhaman. Maka samalah juga nujum kitabah ni tidak ada kafalah padanya. Kemudian wal madhhabu sihhatuha bi badani man alayhi hukumatun li adami khususan wa hadithu. Dia kafalah ni beza dengan dhaman. Kafil ni dia tidak bertanggungjawab untuk bayarkan hutang. Dhaman, kalau satu orang tu jadi penjamin, maka dia juga dipertanggungjawabkan untuk bayar hutang sekiranya madmun anhu tidak membayarnya. Kemudian seterusnya wal madhabu sihatuha li badani man alaihi hukumatun li adami. Boleh dhaman orang yang mana dia ada hukuman yang berkaitan dengan manusia. Contoh qisas. Lagi? Lagi? Tak ada. Adapun hukuman yang mana berkaitan dengan Allah Ta'ala ni, tak ada. Contohnya haddul khamar, zina, as-sariqah. Faham kan? Maksudnya orang ini, dia ni telah membunuh, dia telah buat qazaf. Ada hari yang mana akan dilaksanakan hukuman pada dia. Kita menjadi kafalah, kafil, memastikan pada hari tersebut dia datang. Wah. Ihdar. Kita kena ihdar badanihi ilal qadhi. Kita ambil tanggungjawab. Faham? Itu yang penjamin dibuat, penjamin. Bila orang tu dia ditangkap atas satu kesalahan, dia nak dilepaskan ke tak dilepaskan? Ada kes yang mana tak dibenarkan jamin. Faham? Ada kes yang dibenarkan. Jadi jamin tu dia pakai duit, duit yang banyak. Sekira-kira kalau orang tu tak datang, maka kita pegang duit dia. Faham? Jadi duit jaminan ni dia akan dipulangkan balik. Faham? Dia akan dipulangkan balik. Dia hanya disimpan, dipegang saja sebagai apa-apa jaminan kelak. Kemudian tasihu li badani sabiyin wa majnunin wa mahdusin wa gha'ilin wa mayyitin.
yashhadu ala suratihi. Dan juga sah kafalah pada badan sabi. Jadi macam mana pula? Badan sabi dan juga badan majnun. Kita jadi kafil memastikan sabi itu datang. Orang gila itu datang. Jadi dalam kes yang macam mana? Contohnya dia kata, dalam kes contohnya perlu bawa dia ni untuk sesuatu kes berbicara di mahkamah untuk saksi. Contohnya ada kes yang melibatkan sabi, jadi saksi nak kena tengok sabi ni betul ke tak betul, ini anak si fulan ke contohnya. Jadi dia ambil tanggungjawab bahawasanya pada tarikh tersebut dia akan bawa budak ni. Faham? Dia ambil tanggungjawab pada tarikh tersebut dia akan bawa orang gila ni, ataupun orang yang dipenjarakan, ataupun orang yang ghaib, ataupun mayat. Maka boleh. Baca. Kama in ayyana makana taslimi fahayana. Wa illa makana. Terjemah. Kemudian jika dia menentukan tempat penyerahan. Jadi kalau ditetapkan nak serah kat mana, ha, maka di situlah diserahkan. Wa illa maka banyaknya apa? Tempat penyerahan. Nyanya apa? Wa illa sekiranya tidak ditentukan, maka tempat buat angkat akad. Maka tempat yang akan diserahkan makful itu adalah apa? Tempat yang kita buat akad kafalah. Kemudian jadi kafalah ni dia sama macam dhaman. Dia ada dipanggil istilah ibra, bara'ah. Jadi mahkamah, qadhi akan pegang dia ni, kafil ni. Contohnya pada tarikh tersebut tak bawa, tak bawa, maka dia ni akan dikenakan waran tangkap dia, kafil. Pastikan. Kenapa kafil? Ha? Hari itu kamu telah menjadi penjamin, kamu tak bawa pun dia, kamu tak ambil tanggungjawab bawa, maka dia boleh dikenakan. Ha, tengok ke depan. Wa yabra'ul kafilu. Yabra'ul kafilu bitaslimihi fi makani taslimi bila ha'ilin mutaghallibin. Jadi kafil ni terus akan dipertanggungjawabkan selagi dia belum serah. Kalau dia dah serah, dia dah bawa dah, maka dia akan dilepaskan. Tapi dengan syarat apa? Dia serah dalam keadaan tak ada ha'il antara siapa? Antara pihak yang menerima dengan dia. Dia serah tapi ada ha'il untuk dapatkan orang tu, maka dia kira belum serah. Kamu taghallibin. Mutaghallib ni adalah contoh kepada ha'il. وبأن يحضر ال وبأن أبدره بأن يحضر المقتول ويقول سلمت نفسي عن. Ini yang nombor dua. Nombor dua maksudnya bilakah kafil akan bara'ah, akan terselamat daripada dituntut. Pertama, dia telah serahkan makful tadi, dia sendiri bawa dan serahkan. Yang kedua, makful itu datang sendiri menyerah diri. Faham? Kita tak bawa dia, kafil tak bawa, tapi dia datang sendiri, volunteer, serahkan diri dia. Itu pun kita, kafil ini akan terlepas. Faham? Wabi'ani ataf kepada bitaslimihi. Wa yabra'ul kafilu bi'an yahdura al-makfulu. Wa yaqulu. Dan bukan sekadar dia datang dan dia kata, saya serahkan diri saya bagi pihak kafil. Tidak memadai semata-mata dia datang saja, tak. Tapi dia kena ucap perkataan tadi. Kemudian wala fi mujarradu hudurihi fa in ghaba lam yalzam al kafil ihdaruhu in jahila makanahu. Fa in ghaba lam yalzam al kafil ihdaruhu in jahila makanahu wa illa. Tapi kalaulah si makful ini ghaib,
tak tahu hilang pergi mana. Maka adakah dia boleh dipertanggungjawabkan juga oleh pihak mahkamah? Tidak. Kalau dia pun tak tahu orang dia tu ada kat mana. Tapi kalau dia tahu si makful itu ada di mana, dia perlu dah pergi cari dan bawa orang tersebut. Kemudian wayumhalu al-makful al-kafil. Jadi kafil akan diberi tempoh masa. Mahkamah akan keluarkan, kami memberi tempoh masa sekadar pergi dan balik. Fa in madat wa lam yudhiru hubisa. Faham? Ini mahkamah boleh keluarkan waran tangkap kepada penjamin. Keluar waran tangkap. Sebab itu sebelum dia nak menjadi penjamin kafil, dia tahu ni risiko dia kalau dia tak bawa, dalam keadaan dia boleh bawa, dia boleh kena tangkap. Faham? Hubisa. Kemudian wakila in ghaba ila masafatil qasri lam yalzamu ihdaru. Ada satu wajah dhaif mengatakan kita tengok distance dia. Dia punya kedudukan makful tu berapa jauh. Kalau jauh sangat sampai masafatul qasri, dia tak wajib bawa. Kemudian wala sahu annahu idza mata wa dufina lam la yutalabu al-kafilu bil mali. Wal asahu annahu idza mata. Maksudnya idza mata matal makful wa dufina lam yutalab al-kafilu bil mal. Ini kes yang melibatkan harta. Makful tu mati dan sudah dikebumikan. Jadi boleh tak pemiutang menuntut supaya hutang itu dibayar oleh kafil? Oleh kerana kamu jamin dia, maka saya nak kamu bayar hutang. Tak ada, tak boleh. Kalau nak menuntut hutang itu kalau dhaman, kafil tak boleh. Kafil ni dia hanya mengambil tanggungjawab bawa orang tu, badan dia. Dia bukan mengambil tanggungjawab hutang. Dia mengambil tanggungjawab barang. Sebab itu dalam illah dia kata li'annahu lam yaltazimhu. Kerana kafil ni dia tidak mengambil komitmen terhadap mal, hu mal. Faham? Dia tak ambil komitmen, dia ambil komitmen badan, bawa badan orang tu. Bukan bayar hutang dia. Kemudian annahu law syarata fil kafalati annahu yarghamu al mal in fata taslimu batala. Wal asahu annahu law syarata fil kafalah annahu yaghrimul mala in fata taslimu batala. Bahkan kalau dalam agreement diletakkan syarat ni, dia buat akad kafalah, dia buat syarat kalaulah berlaku macam kes macam ni, maksudnya tak boleh nak serahkan orang tu, maka kamu kena bayar duit. Faham? Dia kes macam mana yang nak kena bawa tu. Contohnya kes itu memerlukan penyaksian. Jadi orang ni kita perlukan. Faham? Kes itu melibatkan harta. So kalau tak dibuat penyaksian terhadap orang ni, maka kita ni tak akan dapat duit tu. Maka orang tu hilang, lari. Jadi boleh tak dibuat agreement, kalaulah kamu tidak berjaya membawa dia, maka kamu perlu membayar harta yang sepatutnya kami dapat kalau dia datang. Faham? Tak perlu. Kemudian bukan tak perlu, kalau dibuat syarat seperti itu, agreement tu batal, tak sah. Kemudian tak sah, dia tidak sah tanpa redha makful. Makful. Tengok ilah dia baca. Wa illa lafata maqsuduha min idari. Karena la yalzamuhu al-hudur ma'a al-kafil hina idin. Utani tasihu wa yarghamu al-kafil al-mala 'inda al-'ajz 'an idari. Seterusnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Ini fasal ini menceritakan tentang apa? Tentang sirah, sirah yang perlu dibuat ketika buat dhaman. Nak guna lafaz apa? Saya jamin ke? Saya apa ke? Ini lafaz dia.
Okey, baca. Lafaz dia macam mana? Yushratu fil dhammani wal kafalati lafzun yushru bil iltizami. Itu kaedah dia. Dhamman dan kafalah, apa-apa lafaz yang menunjukkan pihak yang mengucapkan lafaz itu al-iltizam, mengambil tanggungjawab. Faham? Apa-apa lafaz yang menunjukkan al-iltizam. Kalau dalam bab dhamman, maksudnya lafaz itu menunjukkan dia akan bertanggungjawab atas hutang tersebut. Kalau kafalah, apa-apa lafaz yang menunjukkan dia mengambil tanggungjawab, mengikat diri dia ataupun mengambil komitmen untuk membawa badan orang tu. Contoh lafaznya dalam bahasa Arab, tanamitu dainaka alaihi. Lagi, au tahammaltuhu au taqallatuhu. Saya tanggung. Au takaffaltuhu. Takaffaltu bi banalihi. Lagi, au ana bil mali au bihta syakhsi dominun. Apun. Au kafilun au za'imun au hamilun. Apa-apa lafaz yang menunjukkan sedemikian. Kemudian falau qala, falau qala uaddil mala au ukdil syakhsa wa huwa wahdun. Tapi kalau dia guna lafaz, saya akan bawa, saya akan bawa dia, saya akan bayar hutang bagi pihak dia, contohnya saya akan bayar hutang, maka itu dipanggil apa? Itu dipanggil janji, bukan iltizam. Tak boleh. Bukan tak boleh lah, boleh lah dia lafazkan macam ni, tapi tak jadi dhamman. Dia tidak akan jadi dhamman. Maka kalau betul-betul nak jadi penjamin, lafaz itu mesti ada perkataan saya jamin. Faham? Saya ambil tanggungjawab dan seumpamanya. Kemudian wal asru annahu la yajuzu ta'liquhuma bi syartin. Dhamman ini adalah akad yang kena buat tunai. Dia tak boleh saya akan jadi penjamin sekiranya, tak ada. Perkataan sekiranya tak boleh ada dalam akad. Wala tauqitul kafalati. Dan kafalah. Kafalah ni dia tidak boleh ditetapkan waktu. Dia kena open. Dia punya tempoh dia terbuka. Contohnya ana kafilun bi zaidin ila syahr. Fa idza madha bari'tu, tak boleh. Saya mengambil kafalah dengan Zaid sehingga tempoh sebulan. Apabila berlalu sebulan, saya tidak bertanggungjawab selepas itu. Maka tak boleh, tak sah. Dia kena open. Saya mengambil kafalah terhadap Zaid. Bas. Titik. Tak ada dalam tempoh. Perkataan dalam tempoh tu tak boleh. Kalau dhaman, dia kata wala yajuzu tawqitud dhamani qat'an. Tak ada khilaf. Contohnya ana dhaminun bil mali ila syahrin fa idza madha wa lam aghram fa ana bari. Tak boleh. Dia yang ni tak ada khilaf dalam bab dhaman, tak boleh ditetapkan sebarang tempoh. Kemudian walau najazaha wa syarata ta'khir ihdai syahrin jaza. Walau najazaha al kafalah. Kalaulah dia telah mengucapkan secara tunai kafalah itu, cuma dia letak syarat dia akan bawa orang ni dalam masa sebulan, maka boleh. Tengok lafaz dia, ana kafilun bi zaidin uhdiruhu ba'da syahr. Boleh. Maksudnya akad itu dibuat tunai tapi nak bawa itu lepas sebulan, boleh. Sebab dia perlukan masa nak bawa orang tu. Bagi saya sebulan, saya akan bawa dia. Boleh. Kemudian wa annahu yasiru dhamanul hali mu'ajjalan ajalan ma'luman. Boleh. Wal asahu annahu yasihu dhamanul hali mu'ajjalan ajalan ma'luman. Apa maksud dia? Maksudnya hutang itu telah sampai waktu bayar dia, maka dia ni jadi penjamin. Hari yang kena bayar tu misalnya, ataupun tempoh selepas itu, dia jadi penjamin. Saya jadi jaminan yang hutang ini dia akan bayar lepas bulan. Faham? Hutang itu dah sampai waktu bayar, tapi dia jadi penjamin. Maksudnya dia mungkin jadi perunding supaya orang ni tak minta hari ni. Faham? Maka dia kata bagi dia tempoh lagi sebulan, saya jadi penjamin lepas sebulan dia akan
bayar. Kalau dia tak bayar, saya bayar. Boleh. Maksudnya dia jadi penjamin untuk hutang yang ditambah tempoh. Satu, dia jadi penjamin hutang yang baru nak buat. Ni hutang dah buat, dah sampai waktu, tapi tempoh untuk tambahan tadi. Yasihu dhamanul hali muajjalan ajalan ma'luman lil hajati wa yathbutul ajalu fi haqqid dhamin wa qila la yathbut. Kemudian wa annahu yasihu dhamanul muajjali muajjali halan. Wa annahu la yalzamu at-ta'jil. Apa maksud dhamanul muajjali halan? Maksudnya hutang itu belum lagi sampai tempoh, dia jadi penjamin untuk dibayar sekarang. Boleh. Kemudian kalau dia jadi penjamin untuk bayar sekarang, maka adakah penghutang itu wajib bayar sekarang? Tak. Faham? Penghutang itu tidak wajib bayar sekarang. Annahu yasihu dhamanul muajjali halan wa annahu la yalzamuhu at-ta'jil. La yalzamuhu at-ta'jil. بس والله أعلم بالصواب.